Kiper Bali United Emrido diturunkan setelah Nadeo Argawinata terkena kartu merah pada laga Persib Bandung kontra Bali United. Diketahui, kartu merah tersebut lantaran terjadi keributan antara Kambuaya dan Nadeo, hingga melibatkan rekan-rekan lainnya. Padahal saat itu Bali United sedang memimpin dengan skor 0-2 atas tuan rumah, Persib Bandung. Coach Teco memutuskan menarik keluar Spasojevic untuk bisa memasukkan Muhammad Rido di penjaga gawang. Kekurangan jumlah pemain membuat Bali United terus-terusan ditekan oleh Persib Bandung. Alhasil Persib Bandung bisa mencetak 2 gol ke gawang yang dijaga Emrido di babak kedua. Meskipun begitu, penampilan Emrido tuai banyak pujian. Ex Madura United ini sukses melakukan banyak penyelamatan dan menghindarkan gawang Bali United dari kekalahan. Banyak sekali penyelamatan krusial yang ia lakukan, termasuk menggagalkan penalti kedua Persib Bandung yang dieksekusi David Da Silva. Usai laga, Emrido diganjar penghargaan sebagai Man of the Match pilihan fans Bali United. Selain itu, kemenangan ini juga menjadi kado spesial di ulang tahunnya yang ke-31 pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 lalu.